apalagi Tony, oh, iya. Kan jadi apalagi nggak ada resolusi yang gue mah pengennya cuma dikasih sehat aja lah, karena kalau kita sehat otomatis bisa cari uang. Tapi lu rasa nggak sih tahun ini tahun terakhir? Siapa ke depan? Gak ada resolusi gue mah gini-gini aja. Tapi gue mau ngapain lagi? Anak gue punya, keuangan gue stabil biar gue di dalam penjara, ya kan? Terus apa lagi? Gue walaupun gue di penjara, brand ambassador gue nggak dilepas gitu. Jodoh udah di depan mata. Siapa? Ya, apalagi Tony. Oh, iya. Kan? Jadi apalagi nggak ada resolusi yang gue mah pengennya cuma dikasih sehat aja lah. Karena kalau kita sehat otomatis bisa cari uang. Tapi lu rasa nggak sih tahun ini tahun terapes buat nyanyi? Enggak juga sih. Yang apes justru buat si Dito Mahendra. Tapi maksudnya apa, bakal ada apa lagi nih di 2013? Lu bakal mau gebrakan apa lagi? Itu rahasia. Enggak mau dikasih tahu. 2023 ya. Mungkin bisnis. Oh, iya, bisnis ada parfum nanti, ada parfum, ada sabun yang mau launching. Terus ada gua baru beli tanah juga, terus ada restoran nanti. Banyak lah. Untuk jodoh sendiri gimana Mi tahun besok nih? Jodoh ya jalanin aja, kan udah berapa kali gagal ini, kan nggak mau gagal lagi, tapi mudah-mudahan ini yang terakhir karena baik banget orangnya. Jadi sampai nikah ya nanti ya? Nikah itu kan cuma paper. Tapi ya sudah yakin banget ya 100% sama dia. Insyaallah, insyaallah. Kenapa? Insyaallah. Ini aja dia mau mualaf dia. Dia mau mualaf. Yakin, lu temenin gak Nik nanti? Temenin lah, jadi kan Kocen suaminya Kak Fitri kan juga mualaf. Selama Niki di dalam kan dia sama Kocen terus nge-gym bareng segala macam. Terus Kocen ngomong tentang Islam apa gitu, dia akhirnya terbawa. Jadi dia masuk Islam, aku tanya kemarin kan, kamu mau masuk Islam karena aku atau karena diri sendiri? Dia bilang, karena diri sendiri. Ternyata Islam itu bagus ya agamanya. Jadi dia download tentang agama Islam di handphonenya. Ini harapan mungkin di tahun 2003 ini apa ya? 2023. Gak ada, aku cuma mau sehat aja biar bisa ngerawat anak, biar bisa tetap cari uang, biar bisa tetap bantu orang yang membutuhkan. Itu aja sih. Tetap akan menjadi Nikita Mirzani dengan apa adanya. Kalau ada yang bisa gue bantu untuk mencari keadilan orang-orang biasa, ya gue akan bantu gitu. Rencana operasi kapan?